Sebuah ruang komedi mempersembahkan Just for Funny volume 2 dengan tema sok-sokan politik tampil memukau baru-baru ini. Kegiatan tersebut digelar di Seruang Kutoarjo pada hari Sabtu malam tanggal 16 Desember tahun 2023 lalu. Just for Funny volume 2 itu menampilkan komika asal Purworejo dan Kebumen yang mampu membuat para penonton digulas perutnya dengan candaan maupun tawa. Apalagi salah satu komika pendatang baru yang juga calon anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Antoni, ikut ambil bagian. Saya senang ya, karena dari ruang-ruang roasting seperti ini kadang-kadang stand up itu kan muncul keresahan-keresahan masyarakat sebenarnya yang bisa kita rekam. Lalu harapannya ya kita menangkap pesan itu, lalu kita bisa ngasih solusi. Dan kita lebih banyak fasilitas seperti ini di mana para pemuda bisa menyalurkan secara positif. Jangan sampai mereka malah liar ke hal-hal yang tidak. Baiklah. Kemarin sempat pernah di roasting, apa sih yang menjadi kritik atau saran anak-anak muda ini? Ya kalau saat ini karena temanya saya baru nyalek ya tentu roastingnya nggak jauh dari situ ya, gimana mereka bersikap caleg itu kadang-kadang banyak janji tapi habis duduk lupa, kemudian masalah money politik, nggak ada amplopnya, atau soal-soal apatisme terhadap politik, mereka mau golput dan lain-lain, masih bersiap di berkisar di hal-hal tersebut. Karena buat Anda sendiri nantinya sebagai calon ini apa yang dijanjikan atau programnya? Saya sih nggak bisa menjanjikan apa-apa karena saya belum berpengalaman duduk di dalam dewan ya. Tapi program saya akan membuat posko malah setelah saya jadi. Jadi masyarakat itu bisa menyalurkan aspirasi, usulan-usulan ke dewan tanpa banyak protokoler. Jadi istilahnya langsung didengar. Dalam ruang komika tersebut dihadiri kurang lebih 50 orang dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Purworejo. Mereka sangat antusias menyaksikan komedi yang disuguhkan oleh para komika. Tak jarang mereka membahas isu-isu politik yang hangat saat ini dan juga memberi suasana malam semakin riuh. Ini event stand up yang dibikin oleh kami teman-teman dari Ruang Komedi. Buat yang belum tahu, Ruang Komedi itu komedi talent mungkin pertama dan satu-satunya di Purworejo saat ini. Jadi kita bikin event ini karena kita pengen ada event stand up di daerah Purworejo khususnya. Nah menurutku hampir sangat jarang atau bisa dibilang nggak ada IO yang dengan sengaja bikin event stand up di Purworejo untuk saat ini. Saya kami coba bikin sendiri. Udah berapa kali nggak? Untuk kami bikin 3 kali, tapi kita bikin yang sekarang ini Just for Funny Vol 2. Yang kemarin Just for Funny Vol 1, dan rencananya kalau memang lancar kami akan bikin terus sampai Vol 1000. Antusias masyarakat dan tanggapannya gimana? Alhamdulillah sejauh ini kita memang pakai tempat di Seruang ya. Mungkin kapasitas penontonnya nggak terlalu banyak, tapi sejauh ini selalu sold. Tema hari ini dan harapan ke depan? Tema hari ini karena kebetulan sudah memasuki tahun politik, kita hari ini pakai tema sok-sokan politik. Kita full hari ini mau membahas politik. Mungkin Just for Funny berikutnya bakal menggunakan tema-tema yang berbeda. Harapannya di Purworejo nantinya akan banyak event-event stand up seperti ini. Bukan dari kami, mungkin dari IO yang lain membuat acara stand up. Dan kita memulai sesuatu yang mungkin kami bukan siapa-siapa, tapi kita membuat acara ini berbayar. Jadi harapannya di Purworejo nanti ketika ada acara dan menunjukkan pertunjukan seni itu bisa menggunakan harga tiket masuk. Teriring harapan agar kegiatan tersebut menjadi kegiatan berkelanjutan sehingga nantinya akan ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat dan kegiatan itu bisa menginspirasi. Adapun nama-nama beken komika yang tampil diantaranya Lega Uda, Glenn Empire, Bontot Alfarabi, Skygit Setia, Opi, dan Antoni.
Dari Kutoarjo, Mahistia Andi Sanjaya, Bagelen Channel, melaporkan.